Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat doa dan harapan, apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, dan disukseskan setiap hajat-hajat Anda. Amin. Sahabat doa dan harapan, pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami berbagi informasi atau ilmu yang insya Allah akan bermanfaat untuk Anda. Ilmu atau informasi yang akan kami bagikan kali ini adalah tentang doa mustajab agar dapat melunasi hutang dengan cepat. Sahabat doa dan harapan, salah satu permasalahan pelik dalam kehidupan kita adalah hutang piutang. Tidak sedikit manusia atau bahkan kita sendiri terlilit dengan hutang, sehingga kita selalu dibayangi rasa takut, terbebani, dan merasa tidak nyaman. Bahkan banyak di antara kita yang sulit untuk tidur, karena setiap memejamkan mata, maka akan terbayang hutang-hutang yang dimiliki. Karena hutang hubungan antar saudara, antar teman, dan dengan orang yang terdekat yang sebelumnya terjalin dengan baik bisa hancur hanya karena hutang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa agar kita dapat melunasi hutang dengan cepat. Doa ini adalah doa mustajab karena bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang jika Anda amalkan dengan rutin, insya Allah hutang Anda akan cepat terlunasi. Doanya adalah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasali والبخل والجبن والضلاع الدين وغلابة الرجال. Kami ulangi satu kali lagi. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazani wal 'ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wabbala'iddaini waghalabatirrijal, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hal yang menyusahkan dan menyedihkan, lemah dan malas, bakhil dan penakut, dan lilitan hutang serta penindasan orang. Hadis rawahu al-Bukhari. Sahabat doa dan harapan, insya Allah doa di atas akan mudah terwujud jika dibarengi dengan usaha, memahami maknanya dan mendapatkan penghasilan dengan cara yang halal. Kadang kita sudah berdoa dan berusaha namun tidak segera terwujud. Mungkin saja kita melakukan dosa atau maksiat sehingga doa kita tertolak dan terbatalkan semua amal baik kita. Oleh karena itu, agar doa kita diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu berdoa sembari berusaha dengan cara yang halal. Semoga kita, keluarga, dan orang yang kita sayangi dapat terhindar dari beratnya lilitan hutang. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat doa dan harapan, mungkin demikian informasi atau ilmu yang bisa kami bagikan untuk saat ini. Silahkan Anda praktekkan dan Anda amalkan dengan rutin dan konsisten. Insya Allah hutang Anda akan cepat terlunasi. Jangan lupa untuk selalu like video kami dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang dan semakin bermanfaat. Terima kasih untuk perhatian Anda semuanya. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.